Nah, ini wilayah Kabupaten Hambalang yang masuki ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Mobil jarang apa sering nggak kuat di sini guys. Dibuat ini jalur penyelamat. Nah, bila ada mobil yang rem blong ini bisa langsung diarahkan ke atas sana guys. Itu bisa dilihat. Karena sini seringnya terjadi kecelakaan, maka dibikinlah jalur penyelamat. Sekali teman-teman, jadi jalur Pemalang Purbalingga ini merupakan salah satu jalur provinsi. Ini jalannya sudah cukup bagus, sudah lebar, tapi karena memang ada di daerah perbukitan jadi jalurnya agak sedikit rawan teman-teman ya. Jadi buat pengendara yang baru mungkin pertama kali mau lewat daerah sini agar selalu tetap waspada dan berhati-hati teman-teman, terutama untuk di daerah-daerah yang memiliki tanjakan dan turun yang curam, agar selalu tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah, ini nampak ini ada persimpangan jembatan. Ini dulu ada satu jembatan di sini dan sangat sempit, dan sekarang udah dibikin dua jalur, jadi untuk lebih mempermudah buat para pengendara teman-teman ya. Karena dulu itu di sini sering terjadi ini kecelakaan. Nah, ini memasuki turunan atau tanjakan Siregol yang dulu sempat ramai juga. Ini tanjakan yang cukup panjang. Dan di sini dulu ada rest area, cuman kayaknya udah tutup teman-teman. Nggak tahu atau kenapa, padahal dulu sempat ramai juga sebagai tempat rest area buat orang-orang yang melakukan perjalanan jauh
mungkin di sini bisa beristirahat sejenak sambil menikmati suasana pemandangan deras pegunungan. Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Dan kita sebentar lagi mau memasuki ke wilayah kecamatan Bapak Cari, teman-teman ya. Ini masih ada di jalur lurus. Harus tetap ekstra hati-hati teman-teman. Jalurnya bagus sekali, jalannya udah halus dan jalur sini ramai sekali karena memang jalur penghubung antara dua wilayah itu wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Purbalingga. Dan di sini merupakan jalur buat kendaraan-kendaraan besar juga teman-teman ya. Terus untuk kendaraan penumpang juga bis-bis antar kota juga lewat jalur sini yang dari wilayah Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya yang mau ke arah Jakarta juga bisa melewati jalur sini. Dan nanti akan nembus ke wilayah tol Trans Jawa. Siang yang cukup terik juga nih teman-teman, karena ini ya sekitar jam 11-an, jadi pas cuaca cerah sekali, itu bisa dilihat tuh langitnya biru dan awan sangat terik sekali. Tapi jalurnya masih ramai lancar, jadi untuk berkendara menggunakan roda dua juga masih nyaman teman-teman. Dan ini mungkin buat para teman-teman yang mau mudik melewati jalur sini, insya Allah aman. Jalur Malang Purbalingga ya, yang penting tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas teman-teman ya. Dan ini akan mempersingkat jarak karena jalan ini ya jalan alternatif juga bisa motong jalan. Dan ini karena posisi siang jadi mungkin angkutan umum masih banyak di sini ya. Jalurnya enak buat riding naik kendaraan roda dua teman-teman, adem. Dan ini udah mulai memasuki wilayah kecamatan Bebesari teman-teman ya. Ya kita udah hampir memasuki ke kotanya, kota dari Bebesari. Hampir mendekati ke pertigaan
arah seperti yang depan, teman-teman. Ini pertigaan. Kalau ke kiri, ya itu akan menuju ke wilayah Bocari atau ke kotanya. Dan kita akan mengambil jalan lurus, yaitu jalan pintasnya. Nah, ini yang arah ke Purbalingga. Jadi nanti dari sini kita akan melewati terminal Bocari. Terminal, teman. Dan terminal bersebelahan dengan pasar, teman-teman, ya. Jadi cukup ramai sekali. Dan terminal ini ya terminal kecil, cuman cukup ramai untuk kendaraan-kendaraan besar, bis antar kota. Ini banyak sekali di sini. Terminalnya, teman-teman, bisa dilihat tuh barisan bus-bus yang parkir menunggu keberangkatan. Ini jalur arah Purbalingga, teman-teman, ya. Jadi kalau yang mau ke arah Purbalingga tinggal lurus saja, ikutin jalur ini, nanti akan ketemu jalur besarnya. Kita tinggal lurus terus sampai ke arah Purbalingga. Mungkin demikian review jalur Pemalang Purbalingga kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau mudik, pengen tahu kondisi jalan saat ini, yaitu kondisinya aman untuk dilalui selagi tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, teman-teman, ya. Terima kasih buat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu meninggalkan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika suka dengan video ini. Sampai berjumpa kembali di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.